Halo sobat teknisi, berjumpa kembali. Kali ini saya ada servisan dari konsumen sana jauh, speaker aktif merek Turboson IP 2000, tapi yang ini subnya, sedangkan yang ini soket untuk high-nya. Kata konsumen rusaknya dinyalakan tapi nggak ada suara. Oke, kita tes nyalakan. Kelihatan ya, nyala walaupun volume dibesarkan tetap aja suara tidak keluar ya. Jadi seperti itu kerusakannya. Oke, kita bongkar aja langsung. Oke, ini udah saya bongkar ya dari boxnya. Kita buka. Nah, dalamnya seperti ini. Kalau dari fisik sih, dari fisik nggak ada yang terlihat rusak ya. Telkonya masih bagus kelihatannya, tidak ada komponen yang pecah. Tuh, tidak ada yang pecah. Dari fisik, tapi saya akan mencoba dengan mengukur tegangan power sebesar kurang lebih 35 volt ya, lalu tegangan positif dan negatif 15 volt. 5 volt syaratnya harus ada, jadi kita lakukan pengukuran dulu. Oke guys, kita lakukan pengukuran. Tapi pengukuran ini nggak bisa lama-lama karena pendinginnya kan nggak dipasang ya. Kita siapkan alat ukur. Oke,
posisi DC. Kita nyalakan. Saya akan mengukur input tegangan power ini di elko sini dan sini. Oke, kita nyalakan. Ini tegangan positif 34 dan ini positif 34, negatif 34. Jadi tegangan untuk modul power amplifiernya ada. Sekarang kita ukur tegangan kecilnya, yaitu 15 volt. Kita ukur di bagian IC ini. Jadi harus ada negatif 15 volt dan positif 15 volt. Oke, kita coba ukur. Kita nyalakan kembali. Ini tegangan positif 15 voltnya ada. Ternyata tegangan negatif 15 voltnya ini dia drop cuman ada 11 volt. Jelas-jelas jauh ya, cuman ada 11 volt. Nah, jadi masalahnya di sini. Tegangan negatif 15 voltnya ngedrop. Kita matikan. Jadi untuk tegangan 15 voltnya itu berasal dari TIP 31 dan TIP 32. Yang ini positif, yang ini negatif ya. Tipenya TIP 32. Nah, dia disupport oleh transistor dan dioda 15 volt. Nah, kelihatan guys. Jadi untuk negatif 15 voltnya yaitu TIP32. Dia disupport oleh transistor tipe 856 dan sebuah dioda 15 volt dan dua buah resistor. Jadi nanti ini yang kita ukur, kenapa dia bisa ngedrop. Saya ukur diodanya. Posisi skala pada ohmmeter, tapi kita pilih dioda karena kita akan mengukur dioda. Oke, tambang diodanya udah muncul. Kita ukur. Sepertinya diodanya bermasalah. Kita ukur pakai ohmmeter. Sepertinya diodanya bocor. Kalau transistornya sendiri jarang rusak ya, yang TIP32 biasanya dioda atau transistor ini. Kita posisi dioda lagi. Transistornya bagus. Transistornya bagus. Jadi di sini dioda yang bermasalah. Guys. Diodanya bermasalah. Dibalik-balik harusnya nggak boleh. Harusnya seperti yang sebelahnya. Yang positif. Oke. Jadi kesimpulan kita ganti diodanya dulu.
kita cari. Oke sobat, saya sudah dapatkan diodanya yang baru ini 15 volt. Oke, yang rusak kita ganti. Ini rusak, kita buang aja. Yang baru kita pasangkan. Oke sobat, diode yang baru sudah terpasang. Ya, lanjut kita ukur lagi kembali tegangannya. Nyalakan. Ini kita ukur posisi meter. Oke, tegangan 14 volt. Ya sudah cukup lah. Turun sedikit. Ini positif 15 volt dan ini negatif 15 volt, tapi dia cuma ada 14,16, enggak apa-apa. Oke. Lanjut kita pasangkan dan kita tes. AC-nya. Ribet guys masangnya.
Oke okay guys, sudah terpasang, lanjut kita tes. Oke okay. Oke okay, sobat, sudah terpasang sementara, tapi belum dibaut ya. Belum dibaut. Siapa tahu ada masalah, jadi bisa lagi dicabut. Kita pasangkan powernya, power PLN. Kita beri input audio. Oke, okay, kita nyalakan. Oke, okay, kita volume kita besarkan.